Aduh, Bang Kris lapar banget nih. Cuman ada singkong goreng. Tapi digoreng ya, kalorinya lebih tinggi. Tadi harusnya direbus, salah nih Mama masaknya. Ah, yaudah deh. Yuk, kita bikin sarapan aja kalau kayak gitu. Kita belanja dulu. Oke, Bang Kris sekarang udah ada di salah satu supermarket dan udah lapar banget nih. Nah, rekomendasi sarapannya apa sih? Nah, yuk kita langsung beli sarapannya. Murah kok harganya dan ini bisa dipakai buat sarapan mungkin 2 sampai 3 kali ya, teman-teman. Yuk. Nah, ini oatmeal teman-teman, harganya cuma ada di angka 14.900. Jadi kurang lebih 15.000. Ini bisa buat 2 sampai 3 kali makan, ya kan? Nah, ini sekarang kita beli ini aja. Yuk. A few moments later. Udah dapat nih oatmealnya teman-teman. Bang Kris biasanya itu nakarnya itu 100 gram, tapi karena Bang Kris lagi pulang kampung nggak buat timbangan, jadi kita langsung takar aja ya. Nah, oke, segini udah cukup teman-teman. Ini air panas. Nih air panas. Masukin sini. Bentar, Bang Kris akan kasih satu lagi ya. Ini nih guys, kita tambahin dulu ya. Yang Bang Kris pakai ini adalah whey protein teman-teman. Ini bisa dicampurin sama oatmeal kayak gini. Whey protein ini cukup tinggi untuk kandungan proteinnya. Ada di angka 25 gram dan lemaknya cuma 1,5 kecil. Ini cocok banget buat teman-teman yang lagi pada pengen diet, defisit kalori, nurunin berat badan. Ini cocok banget. Apalagi untuk yang rasa vanilla ini, rasa favorit Bang Kris. Oh iya, kita lagi turun harga loh. Harganya kembali ke harga 2019. Jadi murah banget kan? Kalian langsung klik aja di link bio Bang Kris. Nanti langsung dapet potongan harga 5%. Murah banget. Banget kan? Nah, kita cuma aduk begini doang nih. Tuh, aduk begini doang. Nah, nanti dia akan langsung nyampur tuh. Nyampur tuh. Jadi kayak langsung jadi satu gitu loh tuh. Nah, udah jadi kayak gini. Udah deh, jadi. Tuh, ya kan? Udah tinggal makan. Selamat makan, selamat sarapan. Buat teman-teman yang pengen request selanjutnya langsung komen aja di bawah. Kasih keras dong. Kasih keras.